Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy Duh, This legacy, you gon' see what's left of me You gon' see success in me Ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it no they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though do not ain't gonna lie life's tough try to get by life's tough try to do it right, it's not enough. okay guys kumela kikubuwen suda pesabada dan adiknya kakawanto Wanto Mas man Om baik, nggak boleh kak nggak usah ya, gak usah. jangan kebagusan. Bos geng, bos geng <laughs> ya. Yeah. Pengen review burung ya Mas ya? Burung, burung merpati. Iya. Ya. bagus ya? Bagus kan? lah <laughs> Yang bully lu juga banyak tuh? Gak masalah dibully udah biasa. Dia gitu, enggak masalah. Ya. Kan ada yang, ya salah satu pertanyaannya kok burung murah dijualnya mahal gitu kan? Di ya. pasar lebih murah itu uh. mau ada klarifikasi nggak tuh? Ya seperti ini ya. Kan kadang ini mewakilkan dari para peternak peternak merpati jawa sumut ya lebih tepatnya merpati jawa ya Om ya mm -mm. karena yang contoh satu yang di pasar kenapa yang di pasar itu murah mm -mm. kenapa yang di pasar kok murah aku beli di pasar kok tiga ribu dapat lima ribu kok dapat seperti itu dan kualitasnya kok eh, apa mirip mirip eh gitu loh mm -mm. mirip mirip dia bilangnya Nah kenapa yang dijual di para peternak kok mahal, harganya 1 juta up semua harganya Iya nah, segituan ya Itu kembali lagi ke uh, spek Spek satu, terus dua terah, ketiganya keasliannya Oke kita ngomong spek nih Contohnya spek ya kalau mana burungnya nih Spek ya, kalau spek burung sambil pegang burung gak nih? Boleh yuk Sambil, pegang burung nih, ya, ya. sambil kita contohin ke teman-teman yang menonton Boleh pegang burung gak? Boleh tapi Dede nggak boleh pegang ya nanti ya, ya. Oh, sebenarnya. Nih, kita ngomong spek burung nih. Ngomong spek burung aja dulu nih. Mm -hmm. Nah, ini uh, contoh merpati Jawa yang mungkin speknya ya. Ini rasnya burjoan Oh, oh. Nih rasnya Purjo. Speknya contoh satu paruhnya dari paruh dia itu beras. Paruhnya beras mm -hmm. uh, tipis ya beras tipis ini ya ah, ah. dan kalau diumbar ini kepalanya betem betem itu seperti apa dari depan tuh matanya itu nggak kelihatan. Ya, itu oh begini gini. nah, itu kan dia kelihatannya itu matanya itu ke dalam oh, oh, yang kedua dari larnya juga lar itu lar ini seperti ini ini lar. Ini, ini, ini lar nih lar. larnya besar besar tebel tebel atau enggak oh, oh, tunggu mas tunggu mas uh, uh. gue kira anjing atau sapi jilat <laughs> gila yang kedua tulangan tulangan dari rabaan sini terus dari tulangan kaki terus kekeringan kaki kaki juga ngaruh kaki yang di sini nih yang kadang kan ada yang merah kakinya yang oh, basah oh. merah itu basah berarti kalau yang kering ini putih kering putih kayak gini ya jadi apa ya ngelotok lah oh. ini kalau di kalau digaruk ini bakal keluar kayak debunya ini pro 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 gitu dia <laughs> ada otot nggak sih otot gimana maksudnya si burung ini punya otot nggak sih ya punya di mana tuh ototnya di sini biasanya nih om ini tulangan biasanya kalau merpati gesik atau yang buat Uh, tomprang buat kolong pasti yang dipegang sininya ini tulangan oh, bagus di sini okay. seperti itu. Oh, oh, oh. Oh, ini kan paruhnya uh, beras, walanya bulat, betem, bodinya juga besar. Oh, oh. ini karena saya posturnya gede juga jadi megang burung besar ini nggak kelihatan besar. ini anakannya kena berapa nih? ini, ini anakannya biasa saya jualnya 2 juta sampai satu setengah juta. dua juta satu uh, uh, 1 juta setengah sampai 2 juta lah. segituan ya. ya okay. jadi terlihat tergantung kualitasnya juga sih om. padahal kan nggak asal jual anaknya Mereka. ini harganya segini ini sapi enggak. Apa itu enggak apa sih dek ini, ini kamu apa S sapi sapi bukan embe sapi embe di belakang no lihat embe membah no 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 cepetan no nah ini beda lagi nah, ini rasnya kan tadi kan purworejo uh, purworejo oh, ini Kalau apa nih sama jadulan ini ini model merpati jawa yang lama oh nah, model zaman bahla zaman ke? bahla ya Posturnya biasanya lebih besar Pegangannya lebih ngapuk Ngapuk itu apa? Ngapuk itu dipegang itu diumbar Burunya besar Tapi waktu dipegang dia langsung pes Ngapas pegangannya Di tangan mantep gitu iya. ya? Dipegang cek langsung mapan Nilarnya lebih istimewa lagi om Besar-besar banget ini Ini lebar larnya lebih istimewa lagi Ini bisa dilihat ini larnya jadi, mengapa burung ini mahal ya, kayak gitu ya? Iya, dari speknya nggak cuma, wah, aku beli di pasar kok 30.000. Mm -hmm. Bisa, saya bisa, e, ibaratnya, yang beli 30.000. Kita sandingkan dengan harga yang 1 juta atau satu juta, satu koma lima juta atau dua juta. Bisa ya. Bisa, saya berani, maksudnya e, apa ya? Oke, boleh, jenengan punya asumsi saya beli 30.000 ribu di pasar mm -hmm. coba kita sandingkan dengan burung yang seharga ibarat kualitasnya satu atau satu juta setengah atau dua juta udah pasti beda kan apa apa namanya dikompar mm -hmm. di compare di kan, di iya. itu bahkan keliat bakal kelihatan kok ibaratnya okay. kualitasnya seperti apa terus speknya bakal kelihatan mm -hmm. gamblang secara kasat mata udah langsung kelihatan nah katanya Mas Karman ada burung yang belasan juta ya harganya ya. boleh lihat nggak yang mana cuma terahnya Trah ya, yang asli uh, take over belasan juta ada di orang Jakarta. Sih. Oh di, udah di Jakarta kalau e, yang ya, itu. Betul. Dan itu merupakan salah satu burung ya langka sih ya. Mm -hmm. Terah Mataram gitu ya. Ya nggak tahu itu terah mana. Ibaratnya kan katanya kan kalau di dunia merpati jauh semut yang saya ikuti selama hampir 10 tahun itu yang kakinya hitam, kulitnya hitam itu katanya sih istimewa. Mm -hmm. Tapi kan tergantung tergantung selera kita masing-masing. Mm -hmm. Jadi sekarang ini saya jadi cerita ini ya, ya. dunia merpati jawa sungut itu sekarang e, terbagi dari beberapa ras, mm -mm. apa aja tuh? ada banyumasan, purworejo, magelangan, terus kedu dan lain-lain pokoknya. Mm -mm. Ya, int intinya yang sudah nonton video ini pasti ya penikmat jawa sungut juga lah, mm -mm. barisnya juga pasti ikut grup jawa sungut di facebook atau sudah mencari referensi lain dari google atau youtube. Mm -mm nah sekarang eh, dari pecinta setiap ras itu punya fanatikan sendiri-sendiri mm -hmm. kalau di tempat saya sendiri pribadi saya berusaha sebisa mungkin memelihara semuanya oh gitu. kan kadang ada orang yang purujuan purujuan semuanya mm -hmm. yang Banyumasan, Banyumasan semua mm -hmm. yang cemani atau yang kulit hitam kulit hitam semua kayak Oke. ayam cemani ya sebenarnya nggak cemani om kulitnya aja yang hitam ada ada contohnya ada tapi kan gini kadang uh, kalau piyik itu biasanya dari telapak kakinya itu memang hitam oh, sampai uh. ke silit atau bokongnya pantatnya ya. itu juga hitam tapi sering berjalannya waktu tetap berubah menjadi merah oh, oke okay. itu cuma uh, tingkat berubah menjadi merahnya itu lebih lama lebih lama aja uh, kalau yang merpati yang bukan terah dari kulit hitam itu biasanya rampas sekali kakinya udah merah hmm. ada di sini ada ada boleh cuma lihat lagi cuma lagi angrem oh. Oh, kita lihat dari luar nah, aja ya. Ya sudah dipegang ya guys. Dipegang ya nggak apa-apa. Angrem itu lagi ngerem Angrem ya. Itu lagi oh ini nih cemani ini. Ini yang cemani. Biasanya cenderung ini biasanya paruhnya melengkung om. Ini oh. bisa dilihat, tapi ini cepat patah. Oh. Ini kan ada bekas patahnya. Oh. Ini tadinya paruhnya panjang segini nih. Oh oh panjang uh, ya. Ah melengkung seperti burung kolibri. Oke okay, kolibri. Uh, ini kan kulitannya hitam. Ini dari alisnya hitam juga kan. Heeh. Oh. Ini. Hitam ini, uh -uh. ini, hitam. ini, ini yang yang, yang kayak gini-gini tuh bukan itu ya, apa namanya, bukan jamur ya, bukan, bukan, ya? bukan, ini bukti, baru burung buru ini udah tua, iya, bukan jamur, bukan uh -uh. kapalan, bukan, ini ya? dari ini telaknya, lakukan uh -uh. apa ya, namanya rongkongan apa, apa ya? lakukan, iya, ini hitam, ini dari ini kulit sininya, ini hitam juga kan, hitam juga ya, itu, hitam, oh, iya. dadanya pun, nah, ini dadanya ini karena memang burung sudah tua. Ini sudah berubah merah. Oh. Tapi masih ada. Nih sebelah sini masih hitam itu Om. Mm -hmm. Tuh. Ini harga berapa kok anakan ini? Ini belum pernah saya jual. Belum pernah anakannya? Karena saya udah. Udah. Udah ada sepasang tapi saya masih mencoba melestarikan. Oh. Nih ada piknya. Ada ya? Piknya yang sudah kelihatan seperti bakalnya cemani. Oh, ini bakat nih. Ini. kan kulitnya hitam kan oh, oh. oh iya panjang ya paruhnya ya kayak anak bebek ya kulitnya hitam pantatnya hitam itu uh -uh. kulitnya hitam nah kita bedakan dengan yang bukan cemani coba kita Biar durasinya panjang iya, <laughs> ya kan baru sembilan menit ini. ini ini yang bukan cemani om saya ambilkan Ini yang bukan cuma yang ini ya bukan semani. Iya. Oh iya merah ya. Beda, beda. Sekarang sudah paham ini. Mm -mm. Yang bukan semani, yang ini, yang semani, yang ini. Mm -mm. Tapi yang paling mahal yang yang ini tetap nih. Tergantung. Apanya tergantung apa lagi Tergantung. Nih? Tidak. Semani tidak menjadi burung termahal menurut saya. Oh. Uh. Karena uh, pecintanya sendiri-sendiri sih Om. Oh. Iya. Berarti harga hobis ya? Harga hobis. Jadi uh, apa ya? Tidak menjadi patokan burung cuman itu mahal di atas rata-rata. Belum tentu. Belum tentu, guys. Kadang ada yang purjoan sampai 15 juta, 8 juta itu ada. Oh, ada juga? Ada teman saya, orang purjo namanya Mas Adin. Hmm. Itu dia sering jual burung-burung yang e, ibarat kualitasnya bagus. Mas Adin, Mas Groho. Terus, ya banyak lah. Mas Hafiz orang Jakarta mm -hmm. juga itu teman-teman saya di dunia pulau rejoan merpati pulau hmm. kalau saya kan e, serius diseriusin itunya semua ras saya pelihara semua ras dipiara iya <tuh> <tuh> yeah. oke okay. kalau yang ini tadi udah kita lihat yang ini ya, yeah. ini yang udah dilihat ini yang belum ini si Kapten Jack ini maskot Captain saya. Jack. oh ini maskotnya yeah. Mas Karman nih yeah. apa apa istimewa aja deh iya yeah. bisa dilihat kan paling paling gede dia itu wajahnya itu masalahnya lagi loloh dia lagi jelek lah iya yeah, serem mukanya lagi jelek itu, anaknya ada sepasang, udah dipesen orang. Udah dipesen orang. Udah. <laughs> Jual berapa anakannya dari dia? Dua juta sampai satu juta lima ratus. Jadi satu juta lima ratus sampai dua juta iya. tergantung kualitasnya. Tergantung ya, ya. kualitas ya. Iya. Jadi nggak selalu. Dua juta anaknya ini dua juta nggak saya lihat buruknya lah. Kasihan yang beli kadang Wah, asal anaknya ini kok jelek. Kalau yang ratusan ribu ada? Ada. Di sini ada. Ratusan ribu ya gambar Oh yang di Tapi otaknya biasanya. Oh. Nah, jadi di sini juga punya penerbang itu kemarin tanya itu mbak gue itu saksinya. <laughs> itu asisten. Oh ini asisten Mas <laughs> Karman nih. Iya. Oke. Okay. Sehat mbak. Cuma dari, dari, dulu aku sehat. Dia, <laughs> aku, aku gemblung apa? dia kalau sehat dia malah di itu dikira orang itu sakit kaya. ya. Kaki kesurupan. Oh ma. iya benar 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 benar. <laughs> itu kemarin Mbak Goeng burungku yang tak jual sekitar satu tahun yang lalu di orang Jogja Kulon Progo pulang oke nah ini untuk masalah pakan deh ya. si pakannya sehari berapa kali terus apa aja Hah? boleh tapi jangan deket-deket -dek, nanti kesepak jangan aja. nanti kesepak ya jangan ya jangan gimana makan vitamin vitamin sebenarnya makan makannya nomor satu tetap jagung om jagung jagung pur pur, pur itu untuk selingan terutama buat merpati yang sedang melolo. Pur babi boleh? Pur babi boleh. Pur babi itu bagus buat burung yang sedang meloloh Oke. Okay. Untuk anaknya. Nah, setelah itu kita ganti purumnya, jadi 594. Biasanya 594. pur menjadi 594 empat Iya, pur untuk e, kalsiumnya kan tinggi. Iya, berarti burung itu nggak butuh protein terlalu banyak yang dibutuhin di kalsiumnya. Nah, ini butuh protein terlalu banyak satu. Contohnya burung lebih cepat birahi. Iya, itu buat birahi. Iya, karena apa? Burung biasanya meloloh Meloloh itu anaknya belum gede udah birahi lagi hmm. udah nelor lagi oke kasihan anaknya nggak 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 sempurna ya iya betul gedenya itu ibaratnya itu kan harusnya yang satunya yang lolos dua-duanya tapi yang betina jadinya angrem oh. kan? jadi yang lolos yang bapaknya tok gitu. jadi bagusnya itu burung merpati itu berapa nah. bulan sekali betul lor? kalau bagusnya yang, kalau biar dapat anakan yang hasil oke sekali. Ya? satu bulan sekali lah Sebulan sekali. Satu bulan sekali, tapi kan kadang sekarang banyak peternak yang mau target penjualan atau oh, wah ini pesenan-pesenan-pesenan gitu. Jadi hmm. digunakanlah Babu Lolo, Babu Lolo, uh, Babu Lolo. Jadi misalkan Piyik itu sudah berusia uh, 25 hari atau di atas 20 hari, biasanya piyik diangkat dipindahkan ke Babu Lolo. Babu Lolo suruh lolo, jadi hmm. biar hidupnya nelor lagi. Oh Seperti gitu, itu. oke. Nah. Tapi di sini nggak ada Babu lolohnya kok, enggak ada ya? Nah, yang ini nih yaitu itu namanya roro, roro sama Jomra. antrak. Waduh. Ini anaknya alhamdulillah di eh, Klaten dia lari 8 udah tempuh 25 km. Hmm. Nah, iya. Ngomong-ngomong jarak tempuh nih berarti bisa panjang juga ya terbangnya. Saya punya betina tahibakan ke orang eh, Purbalingga. Dia terbangan Semarang Ungaran, Ungaran Semarang ke Bulus Pesantren ke Bumen. Hmm, jauh juga ya. Hmm. Punya Pak Rohmat Orang bulus pesantren tak beli sama saya Itu anaknya yang belum bisa makan Ibarat baru cuma bisa lawatan ya udah bisa makan tapi belum lancar Dibeli sama orang mirip pulang hmm. Padahal belum pernah keluar kandang Itu tak hibahkan ke orang purbalingga namanya Mas Wayang Mangsen Oke, okay. nah satu lagi dia pertanyaannya Ini kalau merpati Jawa Sukut ini eh, Sama kayak merpati darah nggak? Kalau misalkan ada lomba itu yang dihitung jarak waktu Kecepatan sampai tempatnya sampai nah, rumah kalau dari dulu fungsinya merpati jawa Sungut itu sudah bukan ya mungkin ada dulu tomprang hmm. tomprang malam tomprang siang untuk merpati jawa semut biasanya yang main itu orang-orang tua om hmm -mm. iya nah untuk masalah balapan kecepatan merpati jawa Sungut itu nggak bisa secepat merpati gresik atau merpati yang biasa buat lomba di kolongan maupun di bebasan hmm -mm. itu cenderungnya terbangnya itu pelan tapi tinggi banget Odemen tinggi, betul. Ya. Tinggi sama homingnya yang kuat. Ibarat burung okay. merpati Jawa digabur 8 kilo itu sama aja cuma nerbangin di teras rumah. Oh, seperti itu. Yang bagus. Mm -hmm. tapi. tapi seiring berjalannya waktu merpati Jawa sekarang itu kadang udah blow on. Kebanyakan. Kebanyakan karena udah uh, jarang dilatih. Satu mm -hmm. silangan, silangan itu silangan dari merpati dari luar ras Jateng, seperti itu. Jadi ya. Uh, ya ibarat kita manusia disilang sama burung yang, eh disilang sama orang yang nggak biasa lari-lari apa gitu kan, ibaratnya kan beda genetiknya yeah. kan, seperti juga burung yang punya bakat genetik penerbang disilangkan dengan yang bukan penerbang biasanya semakin menurun kualitasnya, hmm, gitu ya kan tetap ya intinya ya entah di anjing, entah di apapun, dimanapun kita kan pasti mencari induk yang bagus. iya yeah, betul betul, oke okay. jadi sekarang ada berapa pelas pasang nih? sepuluh 14 pasang, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 pasang. 27 pasang. Ya? Belum pijikannya. Belum pijikan belum. Nah, Tidak pijikan cuma tinggal 6. Oh, ada 6. Udah <laughs> laku semua. Udah laku semua, tapi nggak dijual yang sisa yang sini. Yang 6 itu buat simpanan. <laughs> oh, bakal simpanan aja. Sebenarnya sih udah ditawarin orang, ditawar terus tapi belum tak lepas. Oke, berarti jual termahal itu pernah di berapa angkanya? tiga juta sepasang sepasang tiga juta nah, jual termahal pijik itu pijik ya kalau induk uh, dulu sempat ditawarnya sih satu ekornya tiga juta setengah yang 17 juta tadi tuh di orang Jakarta udah di orang Jakarta Dan udah dikasih di, uh, orang Temanggung punya uh, Om Adin kolektor sungut burung itu. Mm Heeh. -hmm. DP-nya aja itu lah 8 juta. 8 juta itu DP-nya saja. Oke. Okay. Uh, kalau saya mah kelas ecek-ecek, Om. Kelas ecek-ecek ya. Iya ya. benar hmm. ya Belum punya nama lah ibaratnya hmm. cuma pecinta. Oh iya. Yeah. Masalah nama nih. Ada ada nama tempat enggak sih nih? Maksudnya e, di, ser, di burung Darah ah, gitu. Di, oh namanya maksudnya gitu. Iya yeah, kalau kalau di anjing kan ada ada nama kennel, font apa gitu. Ini. Wah, ini jadi ini, tetap identitas. ada ininya identitas, identitas ya. Identitas saya. Namanya apa nih? 212 Geng dua Geng Ini nama yang sejak dari dulu Sudah lama ya? Sudah lama, okay. sebelum Mbak Wanto jadi Youtuber Boleh 212? Iya Jadi buat teman-teman yang mau pesan burung darah Jawa Sungut bisa langsung ke Mas Karman ya? Bisa Nomor teleponnya? 0877 0030 8373 atau di Facebooknya Catur di Asmar. Oke. Saya aktifnya di Facebook. Soalnya. Instagram nggak ya? Instagram nggak pernah main. Jarang ya. Jarang. Ada sih kemarin gue lihat Ya ada cuma nggak pernah buat, dibuka. Nah. Ya udah. Kalau saya sih sukanya di Facebook yang lebih targetnya itu orang-orang yang Biasa hmm. kan gitu. Jadi teman-teman ya Nanti kalau yang mau pesen Anakan burung darah Jawa Sungut Ya Mau yang kualitas biasa Atau kualitas bagus Bisa langsung ke Mas Karman ya iya. Lokasinya ada di Kebumen Kirim-kirim bisa ya Bisa banget Kirim-kirim asal di Pulau Jawa Pakai kereta Bisa Keluar Jawa bisa Oke okay. Thank you brother-brotherku Tos dulu dong Dadah <tuh>

it off, break it off. I just wanna see you take it off. t swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? take it off, oh yeah. Lay you down. I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm from out of town, so we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy ever since I was 16. Wait, ever since I was 15. i'll oh, shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck to, to, to the enemy, yo. Do you believe in Hai guys, buat yang kepingin punya anakan anjing terutama pitbull uh, boleh dicek ya IG kita ya di Kelly Kennel. Tungguin ya anakan kita selanjutnya. Oke. Okay? Selamat datang di Calvary Pet Care. kami menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Kalvaria Pet Care di Ruko Bolsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. I'm about to go off like a weapon, fueled to the top, got a filled-up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second-guessing. I got a god complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm facing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. Halo semuanya, aku Zeryn. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngeliat-ngeliatin gulis, bisa langsung ngecek ya cek Instagram kita di fdbp.plus. See you everyone!